Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberi kesuksesan, diangkatlah derajatnya, diberi kelancaran urusannya, bila sakit segera sembuh dan lebih penyakitnya. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin menyiapkan menu malam buat majikan Hongkong, sate goreng atau kebab ya teman-teman. Oke, saya pakai daging sapi. Ini daging sapi giling ya teman-teman, ini setengah kilo daging sapi. Oke, kita kasih lada bubuk sedikit kira-kira aja. Kasih serbuk bawang putih dikira-kira aja. Kasih 1 sendok teh serbuk bawang putih, 1 sendok teh roiko, 1 sendok teh gula. Dan saya kasih bawang goreng dikira-kira aja agar harum baunya. Setengah sendok teh garam, tapinya kasih 6. Saya kasih 1 sendok makan tepung jagung ya teman-teman. Dan saya kasih telur, 1 butir telur, 拍卡。 Oke lah teman-teman, sekarang kita bakar satenya ya. Sambil kita tusuk ya teman-teman, ini saya mau buat bakso ya teman-teman. Bakso bulat. Bakso bakar ya ini ya teman-teman, sate bakso ya, sate 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 sate. Oke. Oke guys, ini sate kebab ya, kasih saus tomat.
sate kebab bakar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Jangan lupa dukung channel kami, channel Fatimah Kitchen. Mau di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Edisi menu malam simple sederhana sate kebab bakar ya teman-teman. Mantap. Yes.